Salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Seperti biasa, untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memahirkan lagi, untuk mereka memantapkan lagi asas-asas matematik. Okey, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe di YouTube ni adalah percuma. Klik like, klik share, kita kongsikan, kita kongsikan di Facebook, di Twitter, di Telegram dan sebagainya, supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat. Okey, hari ni seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Alright, soalannya adalah hitung beza dalam meter antara 2.14 kilometer dengan 950 meter. Jadi soalan ni ditanya tentang beza. Okey, ada juga perkataan lain yang biasanya digunakan, iaitu perkataan selisih. Okey, ditanya berapakah, hitung selisih, berapakah selisih dalam meter antara 2.14 kilometer dengan 950 meter. Okey, jadi dalam soalan ni macam mana kita nak selesaikan? Maksud di sini, soalan dia ataupun jawapan yang diberikan adalah dalam meter. Okey, jawapan ni A ni 1250 ni semua dalam meter. Ini 1300 meter, 1350 meter, 1400 meter. Jadi soalan dia, dia ada kilometer dan meter. Maksudnya kita tak boleh, kalau dikata beza ataupun selisih, maksud dia kita kena tolak. Jadi kita tak boleh tolak terus, sebab ini dia punya unit berbeza. Ini kilometer dan ini meter. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena samakan unit dia. Okey. Jadi sebab soalan ni dia tanya dan dia jawapan ni, jawapan yang diberikan ini semua dalam meter, maka kita kena tukarkan semua dalam meter. Jadi yang 950 ni dah memang dalam meter. Yang kita nak tukarkan adalah 2.14 kilometer, kita nak tukarkan kepada meter. Okey, dalam pertukaran unit asas, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Maksud dia daripada 1 nak jadi 1000, kita darab 1000. Maksudnya daripada kilometer kepada meter, kita kena darab. Okey, jadi dalam soalan ni 2.14 kilometer. Jadi daripada kilometer kita nak tukarkan kepada meter. Okey, kita kena darabkan dengan 1000. Jadi macam mana kita nak buat 2.14 kilometer darab dengan 1000? Yang 2 ini boleh darab terus, sebab 2 ni adalah nombor bulat. Jadi 2 darab 1000 kita dapat 2000. Okey, 2000 ki, 2000 2000 apa? 2000 meter, 2000 meter. Okey, sebab kita tukar daripada kilometer kepada meter, 2000 darab 1000 dapat 2000 meter. Bukan kilometer, meter. Jadi daripada kemudian ada lagi satu 1/4. 1/4 ni, 1/4 kilometer ni kita nak tukarkan kepada meter. Jadi macam mana? Sama juga 1/4 darabkan juga dengan 1000. 2 tadi darab 1000, 2000. 1/4 darab dengan 1000. Okey. 1/4 darab 1000. Jadi 4 dengan 1000 ni kita boleh permudahkan. Okey. Jadi kita gunakan sifir 4 lah. Kita gunakan 4. 4 bahagi 4 1. Okey. Yang ni kita buat macam ni. Kita buat bias bahagi panjang ataupun kita buat 4 darab 2 8 10 darab 8 2 turun sifar, 4 darab 5 20. Okey, turun sifar. Jadi kita dapat sebenarnya ini adalah 250 meter. Okey.
Jadi yang menunggu tu dah ada 2000. Ya, ini dah ada 250. Jadi yang ini kedua-duanya kita tambahkan, kita akan dapat 2250 meter. Okey, 2250 meter. Ini adalah untuk 2 1/4 kilometer yang kita tukarkan kepada meter. Jadi kita belum jawab soalan dia lagi, iaitu dia kata hitung beza, cari selisih dia, tolakkan antara 2250 meter, 2250 meter, iaitu 2250 meter dengan 950 meter. Jadi macam mana kita buat? Kita buat tolak biasa. Okey, beza dia adalah, bezanya ialah 2250 meter. Okey, yang kita dapat tadi tu, tolak 950 meter. Okey, jadi yang ini sifar 5 tolak 5 pun sifar, 2 tolak 9, 12, 12 tolak 9, 9, 10, 11, 12, 3. Okey, yang ini dah jadi 12, pinjam sini, jadi 1. 1 tolak sifar 1. Okey, 1300 meter. Okey, 1300 meter. Jadi dalam pilihan jawapan, kalau kita lihat sini, B adalah pilihan jawapan untuk 1300 meter. Okey, ini kaedah, cara untuk kita selesaikan soalan ni. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang balik video ni. Okey, dan 2 1/4 kilometer ni tadi ni, kita buat 2 darab 1000, 1/4 darab 1000. Boleh juga kita buat 2 1/4 ni kita tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. Tukarkan dalam bentuk pecahan tak wajar. 2 darab 4, 8 tambah 1, 9. Kita dapat 9/4. Kita darabkan dengan 1000. Okey, 9/4 darabkan dengan 1000. Okey, jadi yang ni 4 dengan 1000 tadi kita dapat berapa? 4 bagi 4, 1. Yang ni dapat 250. Kan kita buat ni. Okey, tapi yang ini ada 250 darabkan dengan 9. Jadi 250 darabkan dengan 9, sifar 5, 5 darab 9, 45, 5, 4, 2 darab 9, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, 22, 50. Jadi 22, 50 ni kita terus dapat punya jawapan sama dengan jawapan yang ini. Okey, kemudian barulah kita buat penyelesaian biasa. Kita tolakkan dengan 950 meter. Okey, ini kaedah cara yang kedua lah. Kita boleh gunakan selain daripada cara kita buat 2 darab 1000, 2000, 1/4 darab 1000 dapat 250 kita tambahkan. Kita boleh buat dengan cara 2 1/4 ni kita tukarkan kepada pecahan. Pecahan, nama dia pecahan tak wajar, sebab pengangka lebih besar daripada penyebut. Dan kita selesaikan, kita masih lagi dapat jawapan 2250. Okey, itu saja penerangan untuk soalan ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Klik subscribe di YouTube ni adalah percuma. Klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition ini yang dibawakan oleh S3 Resources. Untuk lebih banyak lagi video-video dapat dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh generasi anak-anak kita masa akan datang, boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin, ataupun boleh like page Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara search tajuk dia, Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-778. Ini adalah video yang ke-778. Okey, dah jam 56. Jadi boleh tonton video yang pertama sampai sekarang. Dan dapatkan atau dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com.
gmail.com. Oke, sekian saja. Terima kasih.